Terima kasih kepada para sahabat yang setia selalu mengikuti kajian ilmu dalam channel Abi Amir Fat TV. Dan jangan lupa sebelum melanjutkan menyimak kajian berikut, subscribe lebih dahulu, lalu kemudian setelah itu like and share dan komen. Terima kasih. Allah berfirman bahwa hakikat alam ghaib itu adalah wilayah iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi iman itu harus kepada yang ghaib. Bukan iman namanya kalau tidak berkaitan dengan ghaib. Tidak perlu kita mengatakan aku beriman ini air. Enggak perlu. Kenapa? Air sudah kelihatan. Tidak perlu kita mengatakan aku beriman ini meja. Enggak perlu. Kenapa? Ini sudah kelihatan. Jadi iman ini tidak berkaitan dengan yang konkret, tapi iman ini berkaitan dengan yang gaib. Makanya tadi kita mendengar bahwa kalau kita ditanya tentang yang gaib dan kita tidak tahu hakikatnya, maka kita menjawab la adri, saya tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gaib. Makanya kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran? Halo? Quran? Kok gaib atau nyata? Dari mana nyatanya? Terus kita beriman pada Quran? Nah, berarti harus gaib Quran. Kalau nyata enggak perlu iman. Tahu enggak? Apanya yang gaib? Wahyunya. Bahwa Quran ini wahyu gaib. Benar tulisannya, kertasnya itu kan makhluk, itu kertasnya tulisannya makhluk, tapi Al-Quran sebagai wahyu itulah gaib. Makanya kita beriman kepada Al-Quran. Rasulullah, sahabat melihat enggak Rasulullah? Melihat, bertemu dan bersama Rasulullah. Ya. Kita beriman kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah enggak gaib. Apa yang gaib dari Rasulullah? Kerasulannya, bahwa dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dia sebagai nabi itu adalah gaib. Surga gaib. Kita tidak tahu apa itu, seperti apa surga, kita tidak tahu. Allah hanya menggambarkan sebagian-sebagian. Dan kita diajak oleh Allah untuk menerawang dengan kekuatan khayalan kita. Itu pun kata Nabi apa? Ma la aynun ru'at wa la udunun sami'at wa la ma khatara fi qalbil bashar. Tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah terlintas dalam khayalan manusia. Misalnya, ya. Sekarang coba kamu pejamkan mata kamu. Ya, pejamkan. Sudah? Sekarang bayangkan istana yang paling megah dalam khayalan kamu. Ya, istana yang begitu megahnya, bangunan yang besar, ada pohon-pohon kelapa, ya, melambai-lambai angin, di belakangnya ada sungai mengalir, gemericik. Bayangkan, silakan, di bawahnya ada sungai susu, sungai madu. Coba kamu bayangkan semua itu. Nah, sudah? Apa yang paling indah dalam khayalan manusia? Itu tidak ada apa-apanya dibanding surga yang hakiki. Makanya dikatakan wala khatara fi qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam bayangan manusia. Itu gaib. Nah, termasuk di sini beberapa dimensi gaib dalam ayat tersebut adalah tentang trompet. Fa idza nufikha fis-sur, as-sur di sini sangkakala. Silahkan kamu bayangkan trompet itu seperti apa? Tanduk yang berlubang di depannya, dan kita melihat seorang sedang meniupnya. Tapi itu apa yang kita bayangkan, bukan hakikat trompet itu sendiri yang akan ditiup oleh malaikat peniup sangkakala. Ini juga dimensi waib. Yang itu bukan wilayah
akal. Itu wilayah khayalan. Apa itu wilayah iman? Itu wilayah iman. Makanya kita wajib beriman. Kita wajib beriman. Artinya apa? Akal ini punya daya jangkau, tapi dia mentok ketika sampai di wilayah iman. Kita hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ikut apa kata Allah. Sudah. Dan tidak perlu akal ini mencoba menerawang, ingin menembus batas dimensi iman itu, enggak bisa. Tidak akan pernah bisa. Makanya ketika akal ini mencoba mereka-reka tentang dimensi waib, maka dia akan sesat. Dia akan salah jalan. Misalnya, dulu di zaman Imam Ghazali, para filosof itu membantah tentang kebangkitan manusia, bahwa manusia ini tidak mungkin bangkit. Imam Ghazali sempat merekam semua alasan rasional yang mereka bikin. Pertama, mereka mengatakan bahwa manusia ini banyak dimakan oleh harimau. Dagingnya sudah menyatu dengan harimau. This is impossible. Ini tidak mungkin manusia bangkit lagi. Tidak mungkin bangkit lagi. Kenapa sudah menyatu dagingnya dengan harimau? Mana mungkin bangkit lagi? Ada yang mengatakan bahwa tulangnya sudah hancur kok. Di zaman Nabi, ada salah seorang orang Quraisy. Dia menggali kuburan yang sudah 100 tahun yang silam. Dia ambil tulangnya, diremas-remas di depan Nabi, lalu ditiupkan. Rasul, mana mungkin hidup lagi? Makanya mereka berkata, Muhammad, kamu majnun, kamu gila. Kamu ngajarin sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Orang sudah mati kok, sudah hancur tulangnya, kok bisa hidup lagi? Nah, itu dimensi waib. Mereka masuk ke alam itu, akhirnya salah. Karena apa? Karena itu waib. Itu tidak bisa akal masuk ke situ. Dan tidak perlu akal menghakimi hal-hal yang waib itu. Itu wilayah iman. Ketika Allah berfirman, kita wajib yakin. Ini dimensi waib. Allah berfirman, fa'idha nufikha fis-sur. Seperti apa sangkakala? Tidak perlu bertanya. Aku beriman, ada sangkakala. Seperti apa? Tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita menjawab. Mengapa? Karena ini wilayah iman. Itu wilayah iman. Nah, para filsuf ini terus mencari alasan. Dia berkata sesuatu yang tidak masuk akal sama sekali. Dia mengatakan bahwa ada orang tenggelam dalam laut dan dimakan oleh ikan, sudah mati, enggak ketahuan mana tulangnya, mana dagingnya. Udah enggak mungkin hidup lagi. Kalau sekarang ada orang yang hancur lebur karena ledakan pesawat, enggak ketahuan dagingnya di mana, enggak ketahuan mana tulangnya, hancur. Nah, kata Imam Ghazali, ini semua adalah kerancuan para filsuf. Maka terbitlah sebuah buku, ditulis oleh Imam Ghazali berjudul Tahafutul Falasifah, kerancuan para filsuf. Maka dijawab oleh Imam Ghazali jawaban yang panjang lebar, bahwa itu wilayah iman, akal jangan ikut campur, dan tidak perlu kita ngatur atau meraba-raba wilayah itu. Makanya ada sebuah riwayat mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fil khaliq. Pikirkan ciptaan Allah, jangan mikirkan zat Allah. Enggak perlu, itu alam gaib. Itu wilayah gaib. Itu yang kita harus tanamkan dalam jiwa. Juga dalam ayat ini ada tentang hancurnya bumi, enggak kebayang kita. Kemudian hancurnya gunung-gunung, terbelahnya langit. Ini semua gaib. Tapi ini yang bercerita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir ini langit tidak mungkin terbelah. Mengapa? Sejak Allah menciptakannya belum pernah retak. Ini atap ini berapa tahun? Lihat, sudah gompal-gompal. Sudah pecah-pecah, sudah banyak yang rusak. Ini atap. Tapi langit coba cari. Kalau pernah kita menemukan itu pernah retak. Makanya dalam surah Al-Mulk, masih ingat enggak? Kita apa itu? Farji'il basar. Hal tara min futur. Sumarji'il basar. Karratain. Yang qalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Kau ulang lagi, lihat. Lihat lagi. Lihat lagi. Kalau pernah kau melihat ada retak di langit, enggak akan pernah retak. Perhatikan. Jadi
apa tugas kita? Percaya. Sudah. Ketika Allah menginformasikan bahwa langit akan retak, langit akan terbelah, ini pasti, ini informasi dari Allah. Kalau makhluk bercerita, kita bisa kirim berita hoax loh. Tapi ini Allah yang bercerita, yang menciptakan langit, maka ini pasti terjadi. Ini juga dimensi gaib dalam ayat ini. Termasuk juga dimensi gaib adalah 8 malaikat. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yauma idzin samani. Satu malaikat Jibril ketika pernah menampakkan diri kepada Rasulullah SAW suatu hari setelah Nabi turun dari Gua Hira, Nabi melihat ke langit. Kata Nabi, "Ra'aitu Jibril yajlisu al-kursi." Aku melihat malaikat Jibril duduk di atas kursi. Kita enggak tahu gini seperti apa kursinya. Jelas ini masalah waib lagi. Nah, apa kata Nabi? Lahu sittu mi'ati janah, mempunyai 600 sayap. Saddal ufuq, sayapnya menutup langit timur dan barat. Satu malaikat menutup langit timur dan barat. Bayangkan coba, bagaimana dahsyatnya malaikat ini. Maka menyangga langit itu ya gampang bagi malaikat. Kita tidak tahu apakah ini satu malaikat, maksudnya 8 malaikat, maksudnya 8 oknum malaikat, atau 8 grup, atau 8 soft, kita tidak tahu. Ini juga rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga dimensi gaib. Baca juga cerita tentang bagaimana Allah mengadab kaum Lut. Allah perintahkan malaikat Jibril menyikruk negeri itu, negeri Sodom, dengan sayapnya. Begitu disikruk sayapnya, dengan sayapnya satu negeri diangkat oleh malaikat Jibril, diangkat sampai mencapai langit. Dikatakan dalam riwayat bahwa hatta tasma'ul malaika sawta kilabihim, sampai malaikat mendengar suara anjing di kampung itu. Berarti sudah sampai menimpel ke langit. Setelah itu dibalik oleh malaikat Jibril, yang di atas di bawah di atas. Setelah itu ditimpukin dengan batu, dengan hujan batu. Perhatikan, ini juga dimensi waib. Kita tidak bisa membayangkan. Sudah, kita yakin bahwa ini adalah informasi yang sangat valid dan pasti benar, karena yang menceritakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak punya informasi lain selain Al-Quran dan hadis yang sahih tentang hakikat alam waib. Jadi tugas kita adalah percaya. Untungnya kita beriman kepada Al-Quran, kepada hadis Rasulullah SAW. Untung. Kalau tidak, kita tidak bisa membiarkan akal ini menerawang kemana-mana. Albert Einstein hari itu, dia hanya bisa berjalan, terus berjalan mencari Tuhan, sampai akhirnya kepalanya terbentur di sebuah pohon, lalu dia berkata, "There is a power beyond the universe." Ada sebuah kekuatan di atas alam semesta. Tapi dia tidak tahu. Itu akal sudah berhenti di situ dan mentok, tidak bisa menjawab. Kita punya informasi yang sangat valid bahwa ada Allah di atas segalanya. Masih kurang apa kita? Kita harus yakin dengan seyakin yakinnya. Ini tentang pertama, yaitu dimensi gaib dalam ayat yang kita barusan pelajari.